got nothing to lose. I know you're thinking it too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, what's up guys? Ketemu lagi sama gue Joel Buster, masih di vlog yang sama ZTV NT yang Ana. I love you. Oke, sekarang kita akan nge-vlog tentang komedi Kuburaya Kalimantan Barat yang bernama Biji Dani. Nah, aktornya yang kita akan grebek hari ini namanya April. Sekarang kita akan ke lokasi. Oke guys, sekarang kami lagi menuju di TKP, tempat kejadian perkara. Sekarang kami menuju tempat lokasi. Sekarang saya ditemankan sama asisten saya. Siapa namanya? Rasio. Nah, Instagramnya langsung promosi bro. Rasio 1557. Oke, sekarang kami akan menuju lokasi tempatnya April. Oke guys, sekarang kita udah menuju lokasi tempat kediaman April. Nah, komedi Biji Dani Kalimantan Barat. Sekarang ayo kita maju ke depan. Let's go. Guys, sekarang kita di rumah. Kita akan menuju ya. Assalamualaikum. Bil. Waalaikumsalam. Ini artisnya bro. Ketemu sama artisnya. Artis nomor 1 di Kalimantan Barat. Gak pernah tanda nih. Oke, sekarang kita ketemu sama artis. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ini artis batu amper nomor 1 di Kalimantan Barat. Namanya April Lafit nih. Oke, sekarang kita mau grebek-grebek April ya. Grebek-grebek April. Yo April ya. Wah, no guys, tengok guys. Rajin nih guys, kemas Al-Quran. Ini perlu dicontoh, edukasi guys. Nah, sekarang kita udah ketemu artis nomor 1 di Indonesia. Bisa Mbak Amin dong, lah. Ini bakal terkenal bro. Nah, beliau ini komedi, komedian juga. Kita mau tanya-tanya beliau kegiatan hari-harinya, dan kita juga ke rumah kamarnya, ada apa-apa ada di rumah ke kamar. Cepat tau gak ada dinosaurus? Wah. Kalau kita tahu ya. Dinosaurus, mosasaurus. Mosasaurus. Jadi guys, kita mau tanya-tanya tentang April nih, kegiatan hari April nih, hari kegiatan April nih apa-apa, hobinya apa-apa, makan apa, kegiatannya hari-hari apa, pokoknya kita tanya-tanya semua ya. Jangan tanya anu ya, kepribadian dia. Oke, saya tanya April ya, nama panjang Imam Aprizal. Nama panjang nih, Imam Aprizal. Imam Aprizal, ingat tuh, catat soalnya tuh. Yang pen-pen sama catat. Kalian catat, apa catat? Namanya Imam Aprizal. Tanggal lahir? 16 April 2008. Nama ayah? Sabudi. Sabudi. Nama ibu? Rosmida. Rosmida. Kakak yang mana nih? kakak April lah. Kakak main dua. Ada dua? Yang tua? Era Ratu Jannah. Era Ratu Jannah. Oke, cerita story sedikit guys ya. Era Ratu Jana nih teman gue satu sekolah dulu. Iya. Ada figurau. Teman. Teman sekolah gue satu sekolah. Jadi kakaknya Era Ratu Jana itu teman satu sekolah gue. Jadi gue juga heran kok udah akrab nih sama April. Kakak yang kedua? Zulfa Ratu Jana. Menikah belum? Belum. Bisa daftar. Kuliah bisa daftar nih. Ada guys canda gelap-gelap. Mbak Lajak lupa nih. Ada, canda boy. Jadi kakak ya, abang laki-laki ada enggak? Ada. Siapa nama yang tua? Eko Imam Al-Fauzi. Eko Imam? Al-Fauzi. Al-Fauzi. Berarti ada berapa beradik nih? Kalau kami 4. 4 beradik. Berarti guys, April ini ada 4 beradik. Ceweknya 2 berarti ya. Cowoknya 2. Tadi udah jelas sama ibu ya, udah ya? Oh, udah. Jadi sekarang guys, kita mau tanya tentang kepribadian April. Hobi-hobi April, makanan April. Tunggu dulu. Hobi-hobi, makanan, dan kegiatan hari-hari. April tuh hobinya apa? Hobi banyak. Ini banyak nih, apa hobi? Enggak lah, dua hobinya. Kalau tentang apa ya, pasti yang paling dekat kan main game. Gamers. Aduh, lu punya gamers gak? Aduh, banyak juga YouTube-nya gamers ini sama juga. Oke, dia gamers lagi nih, habis lah nih. Jadi hobinya games. Kalau tentang olahraga, saya main volley. Oh, main volley. Kalau olahraga. Nah, itu di
contoh guys. Jadi enggak semuanya laki-laki itu sukanya biasanya malam ya umumnya tuh biasa main bola. Bosan nih buat terus. Bosan ya? Kayak main dong. Wih guys, tuh ingat tuh prinsip tuh. Pengen sesuatu yang hal yang beda. Ini perlu dicontoh nih. Jadi hobinya poli. Bisa enggak main poli? Bisa lah. Bisa bola ke bisa bisa. Bisa bola ke bisa orang nampaknya. Bisa bola nampaknya. Oh. Hobinya poli ya? Hobinya poli. Kalau hobi favorit makanan? Makanan goreng termasuk. Masak goreng. Oh, jadi guys bagi fans-fansnya April yang nonton di channel gua nih, jangan lupa belikan April nasi goreng. Jangan lupa belikan April nasi goreng. Bagi yang ada duit, ada duit dalam salah doa ya, betul doa ya. Jadi hobinya makanan favorit nasi goreng. Sama telur. Telur. Oh telur, yang video itu tuh yang goreng telur. Dia yang goreng telur tuh. Jadi beliau nih guys juga sekarang lagi-lagi naik booming nih. Sekarang beliau viewers nih udah 1 juta. 1 juta. Semoga abang ada 1 juta ya. Udah hobi warna kesukaan. Biru. Biru. Pak Nur suka biru, bro. Biru ya? Yes. Biru laut atau biru apa? Biru hujan? Semua biru lah. Biru ya. Tapi kalau cewek suka biru? Oh. Ada cewek biru. Cewek ada biru. Oh iya iya, enggak ada biru ya. Hitam ada ya. Siapa enggak tahu nak jamu mengkilat nak ringat biru. Boleh. Jadi dia enggak suka apa cewek biru. Bodoh-bodoh nak cewek suka cewek sunat enggak belum nak pernah bercinta. Sunat enggak belum? Sudah lah. Hah? Sudah. Oh, sudah. Tapi tak boleh bercinta guys. Jelaskan, tak boleh bercinta yang dulu. Tak boleh bercinta, sekolah betul-betul. Kalau dah selesai kuliah pun tak apalah aku bercinta. Nikah kalau bisa. Itu nasihat tu, bukan nasihat ustaz. Jadi guys, sudah kita tanya hobi-hobinya. Warna kesukaan atur biru, hobinya makan nasi goreng, hobi olahraganya main poli dan lain-lainnya. Habis itu sudah kita tanya hobi. Apakah kita mau tanya apa-apa yang dalam hati April ini, lubuk hatinya? Nggak salah, itu lain, itu masalah hati April ya. Sekarang kita mau tanya-tanya April nih, boleh nggak kita nih gerebek kamarnya April? Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Siapa tahu ada apa-apa ada, siapa tahu ada dinosaurus tadi gitu ya. Dinosaurus sama. Boleh kita lihat ya? Oke, lanjut. Sekarang kita coba gerebek kamar April. Kita lihat apa-apa yang ada di dalamnya, koleksi-koleksinya. Oke, lanjut. Let's go. Ini April. Ya. Bro. Ini dia, buka April, menegang April, dalam April. Pertama lah, pegang ini. Dia tengok ini, lihat ini. Satu, dua, tiga. Yeah. Sudah masuk ya, oke guys. Sudah masuk guys. Kita lihat apa-apa di dalam kamar April. Dan sini ada dinosaurus. Itulah dia dinosaurusnya. Ada dinosaurus guys. Ini ada dinosaurus, juga koleksi-koleksi April. Wus, sepatu-sepatunya April nih guys. Ini sepatu-sepatu mahal nih. Ini mungkin kisaran harganya 5M, ada yang 300 juta nih ya. Rupanya koleksi-koleksi April nih luar biasa ya. Ini tas-tas juga nih, tas Gucci bukan nih April? Apa? Itu tas emak April. Tas kakak banyak nih. Tas mama ya. Mama, kakak. Jadi guys, sekarang kita lihat kamarnya koleksi April. Waduh, nih April nih ada anime ini kena nih. Anime Doraemon. Anime Doraemon, guys. Jadi guys, enggak disangka rupanya ini juga penyuka anime Doraemon. Oh. Alat pengelang lapar. Aduh, jadi guys, juga hobi juga nonton anime. Ya. April. Kadang nonton Batman. Bumper. Gila bro, kotinya tuh. Tapi ngaji jaga sholat ya? Ya pasti. Pasti ya. Ingatkan teman-teman untuk jaga sholat bro. Ingat, sholat tak boleh lewatkan. Ngaji tak boleh lewatkan, betul lah. Kalau dilewatkan, assalamualaikum dulu. Tak boleh canda. Bikin gak tegang guys, juga salut juga kita nih kepada April. Rupanya April nih, rupanya bina raga juga ya. Sehat juga. Ini barbel ya, boleh ya? Ada juga barbel, boleh ya? Setiap pagi gak April? Ya, setiap pagi. Coba tes bro, abang lihat benar nggak apelnya bina raga? Oh, mati ya. 3 kilo. Coba tes ini, try. Oh, memang terbukti. Cara megangnya pun begini, betul nih.
ini handphone apa ya? Yes. Ini HP merek Cina nampaknya, bro. Wow. Ini merek HP Cina, ini Vivo ya, Cina ya. Ada kitchen lah berarti. Jadi kita lihat juga koleksi-koleksi April. Apa nih sepatunya? Sepatu Gucci ya. Ini apa merek-mereknya? Tunjuk Prun. Oh, ini apa mereknya, Prun? Ini Adidas. Sangat, ini ada kecil, Allah. Adidas ini mahal, ini mungkin harganya kisaran mau 300 juta kali ini. Berapa nih, Prun? Lupa, bre. Jangan lama. Tapi 35 ibu. Yang ini, bre, sama juga? Ini Kamil. Kamil? Kamil nih, bro. Ah, itu sekolah. Ke sekolah. Kamil liatnya ya. Oh, ini April ini begini-gini berkualitas, bro. Kalau untuk pendidikan, ex-fashion nih. Berarti April ini fashion orangnya. Pas ganteng, ya. Fashionnya keren, bro. Ya, sambil melihatnya nih, ini nampak orang Islam, orang Arab. Ada mandum, kayak gitu. Ini lagi, Brit. Ini sama juga nih, apa nih? Kok tuh mahal nih, Brit? Ini untuk olahraga. Olahraga, ini? Tahu udah agak lama, udah agak bentur. Bentur ya? Agak lama. Mahal juga nampaknya. Bobodok. Berapa nih, Brit? Kalau salah ini berapa ya? Ratusan ya? Oh, ratusan, bro, betul-betul. Walaupun habis terkenal, dia orangnya sederhana, beli sepatu yang ratusan aja. Nggak sampai 2 juta, bro, ya? Mau bajir, bro, mau ngasih orang miskin, bro? Oh, baik. Mau kasih bakas, ya, bro? Bro, oke. Oh, juga ada ini olahraga juga, bro? Yes. Macam mana mainnya, bro? Bisa ya? Kacauan ya, ini multifungsi. Multifungsi? Gimana tuh cara multifungsi? Kalau ini bisa tak bicep. Wuss, bicep. Wih. Kamu gak perlu gini. Wuss, patut dicontoh, guys. Salah. Apa sahabat medi juga sehat bugar, bro. Udah, mantap, bro. Wih, cukup. Ada juga celele, bro. Celele. Koleksi. Celele, salah. Kamu baca lele, salah. Coba, April coba main gini gimana? Ini. Wih, sebagai pilihan, setelah up to you, April. Sialah, ngomong kasih. Oh, sakit. Nanyakan, April akan nyanyikan satu lagu. Kita sambut artis kita tidak asing lagi, April Lavigne. Lagu apa tuh, guys? Mama tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Mana ingat makan terus, guys. Tadi hobinya nasi goreng, ini nyanyi lagu hobi bakso, blak dah. Kan tak ada lagu. Oh, tak ada lagu. Nah, di sini nyanyi lah. Apa lagi ini, bro? Wah, kematian ini, bro, ya? Nice, nice. Next, eh? Bus, ini ada kacamata juga, bro, ya? Waduh, ada merek bucin, bro, ada. Wah, ini mata-mata nih, bro. Balik. Balik, bro. Wes, sini kita sambut nih. Abang. Wes, April, bro, tidak sambut lagi, tidak asing lagi artis kita. Lihat April. Wah, ini guys, April ini juga pembersih, bro. Ya, kamu lihat, coba lihat sini. Kita lihat April ini ada ini USB, rambut. Ada minyak rambut X, ada juga minyak wangi dulu. Nah, minyak wangi dulu. Itu ada koleksi-koleksi April. April ini juga pembersih, April ya. Jadi kebersihan tuh perlu, April lah. Karena yes, kebersihan sebagai dari iman. Dari iman, bro. Jadi perlu juga kita bersih-bersih karena kebersihan sebagian dari iman, betul ya. Jadi oke, April, mungkin cukup pengevlogan kita hari ini. Jadi kita pingin April menyampaikan perkara kebaikan, menyampaikan nasihat-nasihat edukasi buat teman-teman yang lagi nonton. Seperti beri nasihat untuk teman-teman yang lagi nonton, April. Langitlah berkarya, karena berkarya itu
mereka. Lanjutlah berkarya. Karena berkarya itu bisa menghasilkan. Kita harus berjuang dan karena tidak, akan tidak menghasilkan sebuah yang bagus. Oh, karena tidak bisa dinilai dengan uang ya. Yes, berkarya. Beri teman-teman nasihat supaya untuk sekolah-sekolah semangat ibadahnya semua gimana Fil? Beri nasihat Fil. Ya terus yang paling penting loh sekolah lo belajar betul nggak boleh cinta apa ya ngaji nggak lupa sholat bagi orang Islam yang muslimnya kalau yang muslim ibadah tepatnya adalah oke guys jangan lupa juga subscribe channel BJ Dani ya Fil juga channel apa mau promosi jangan lupa juga subscribe channel Ijuel Awal Blaster. Jangan lupa. Jangan lupa ya, Allah dah subscribe. Oke, jangan lupa ya guys. Jangan lupa subscribe channel kita. Nanti akan ada lagi yang seru-serunya. Kita collab-collab selanjutnya nanti. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.